Wanda, Wanda, udah bisa kita mulai rapat ya? Oke ya, pertemuan kita hari ini membahas strategi mencapai produksi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan saya harap ini bisa kita implementasikan. Harapan kita apa yang ditargetkan manajemen bisa kita capai. Apa yang Bapak hadapi di lapangan, laporkan ke saya. Kau Wanda, cuma kau anak Medan. Ganteng pula, masa nggak dapat kau rendemen 25%? Rendemen berapanya kopi kau ini? Pahit kali. Sonding pula kau nanti. Udah macam CPU aja ya Pak, disonding-sonding. Nyantai-nyantai, yuk. Ah, ada-ada kau. Jam kerja ini. Fokus dulu kau kerja. Ah, udah, ayo lah istirahat aja dulu. Kan gak ada yang tahu. Pak Wanda kan di kantor, ayo lah. Oh, enggak lah. Ada jam kerja ini. Oh, ya udah. Kalau udah gorengan gini, gak tahan awal-awalnya, Wak. Tadi katanya gak mau. Begeser perutku. Yip. Lagi apa, Yip? Biasa, Pak. Lagi nyerang bunga, Pak. Woi, yang di ruang rapat tadi, jangan kau tersinggung ya, Yip. Cuma mulut gue aja yang kasar. Kalau hatiku cinta ya sama kau. Jangan kau masuk ke dalam hati, Yip. Cuma kau ucapkan aja baik-baik. Awak kira diangkat, rupanya dijatuhkan. Oh, alah. Turun-turun aja bener tadi. Udah kau setel ini kan? Kau sabotase ularnya? Mak, disetel lah. Mau kayak mana aku nyetel lah, Wak? Kulus-ulus ularnya, iya. Nggak mungkin lah, aku kan takut ular. Ah, kau aja takut ular. Ngapain main ular tangga? Ganti permain aja lah. Diganti sama apa? Rumah tangga. Ah, kalau itu beda lah, Wak. Rumah tangga tuh nggak bisa dipermainkan. Yaudah lah. Aku lagi kerja. Harus diawasi mesin ini. Nyantai-nyantai aja dulu, Wak. Ngapain lah ditungguin mesin itu? Nggak kemana-mananya mesin itu. Puan, perhatikan belakangan ini lancarnya pabrik. Nggak rusak-rusak nih instalasinya. Tapi kok nggak dapat rendemennya, Wan? Apa nggak kuawasi di pabrik itu, Wan? Saya wasi kok, Pak. Saya lihat operatornya selalu standby di depan mesin, Pak. Ya, kalau memang kau wasi, kok bisa nggak dapat rendemennya? Kayak nggak ada operatornya. Cobalah, kau lebih jeli lagi. Kalau bisa, tiap saat kau di situ. Baik, Pak. Di mana ya masalahnya ya? Padahal pabrik lancar-lancar aja, nya. Thank you.
Roni, gimana hasil minyak kita di presan? Bisa dengar lo usus kita? Aman terkendali, Pak. Soalnya kami selalu standby di sini. Iya, Pak. Kami selalu di sini kok, Pak. Kalau perlu, tidur di sini pun kami, Pak. Coba diperhatikan lagi ya. Soalnya kata Pak Minoto, rendemen kita nggak dapat. Padahal pabrik lancar. Siap, Pak. Ya Pak, nanti yang sudah sama, jadi kita lakukan lagi dengan pengundian yang sama. CST nomor 2 ya? Ini CST nomor 2 benar Pak? Iya. Pak, izin sebentar atau Pak? Oke, silakan. Capek kali aku, ngos-ngosan. Harus olahraga gue ini. Maunya ada alat atau program yang bisa memonitoring pabrik ini. Jadi gampang, bisa memonitornya kapanpun dan dimanapun. Jadi nggak pakai acara begadu lagi sama si Roni sama si Hendri. Jadi kalau ada trouble, ada masalah, bisa dimonitor dari jauh, kapanpun dan dimanapun. Pak, yuk kita lanjut lagi Pak. Ayo, silakan Pak. Baik. Bapak-bapak semua, beberapa hari yang lalu saya sudah mendiskusikan ini dengan Pak Reza Panjaitan. Sepertinya kita harus membuat sebuah program yang bisa memonitoring kinerja seluruh pabrik kita, sehingga mempermudah pengawasan operasional di pabrik dan datanya pun lebih valid dan akurat untuk pengambilan keputusan kita. Jadi hari ini saya mengumpulkan bapak-bapak semua untuk berdiskusi, merencanakan program yang akan kita buat tersebut. Maunya bawa bantal aku tadi biar bisa sambil tiduran. Mainin aja yuk. Apa itu? Batu lele. Ada-ada aja kok, Pak. Ke pabrik main batu lele. Main tampar-tamparan yuk. Nih, boleh juga tuh biar gak ngantuk. Boleh. Oh, pantas kinerja pabrik gak optimal. Di sini kalian rupanya ya. Sekarang kan nggak bisa lagi sembunyi-sembunyi. Sekarang udah bisa aku monitoring sekarang kerjaan kalian. Jadi nggak bisa kalian main-main, nggak bisa kalian sembunyi-sembunyi lagi. Iya Pak, maaf Pak. Iya Pak, kami janji nggak ngulangi lagi Pak. Yaudah, sekarang kalian hukum. Ya nggak apa-apa Pak. Hukumannya apa Pak? Jalan jongkok. Oh, kalau itu masih aman lah. Dari mana ke mana Pak? Jalan jongkok dari sini sampai pajak petisa.
yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Dan kali sorry lah. Main tampar-tamparan aja yuk. Ada kau. Jam kerja ini. Turun aja bentar tadi. Udah aku setel ini kan ularnya. Mana suara action yang ada? Action. Dari mana ke mana, Pak? Jangan jauh, dari sini sampai Pajak Pemisah. Tenanglah, Pak.